pemain. Ini tahun berapa? Pemain 2008 sampai 2012. Oh, jual dia. Iya, dia pemainnya, Pak. Oh, pemain. Ya. Oke, coba perjelasan begitu dulu bagaimana tuh? Dari, ya, kamu tahu ya, ada perbedaan yang berarti prestasi kamu lebih baik dari prestasi seniormu. Satu, dari sisi supporting moral dari ketuamu PSSI terbaik gitu. Yang kedua, dari sisi supporting finansial untuk pelaksanaan TC-TC dimanapun, ini terbaik gitu. Apa lagi? Oke, tidurnya dulu di hotel di mana? Tanya-tanya, tidur di sini nggak? Jadi dulu itu pernah, Pak Ketum, tahun 2012 kita bisa keluar hotel kalau tinggalin alat-alat latihan. Oh, tapi nggak bayar? Nah, tapi nggak bayar. Bayangkan aja, kan? Ini bukan cerita bohong Ketum, ya. Dan belum pernah kita tidur di hotel bintang 5 kayak apa semua. Belum. Jadi kamu jangan mikir sekarang, memikir seniormu dulu bagaimana. Artinya apa? Saya minta kalian harus lebih baik dari seniormu dulu. Ya. Coba ceritakan dulu. Kalau saya sih dari. Saya tanya dulu. Kamu di telepon saya mah supaya disetting ngomong ini. Nggak ada. Tanya. Settingnya nggak ada settingnya. Ada murahnya nggak silakan. Gimana? Dari saya sih dari kesejahteraan pemain aja sih, Pak. Nah, kalau dari dulu kita nggak pernah bagian sepatu juga nggak pernah. Saya ini lebih komplit lah. Ada sepatu kan, ada sepatu shoe dan sepatu bola. Nah, kalau itu yang nggak kita dapat waktu kita main. Makanya kita nggak pernah. Memberikan semangat kalian. Kalau dulu aja begitu bisa bagus timnas kita dulu. Zaman dulu sekarang apalagi kamu sudah disiapkan semua segala sesuatunya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola spotter.